Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Kita ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita semua, yang mana hidup sekali ini dipilih jadi calon-calon penghuni surga, jadi calon-calon penduduk surga, yang mana harus sama-sama kita tetapi, harus sama-sama kita yakini. Orang iman harus berpedoman kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Maka atas kenikmatan yang telah Allah berikan pada kita semua, wajib kita mensyukurinya dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Dalam perjalanan kita menuju ke akhirat, supaya sama-sama kita fahami, setelah kita hidup nanti, pasti akan mengalami yang namanya kematian. Pasti kita akan mengalami yang namanya ajal yang menjemput. Dijelaskan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsa wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man adba'u nafsahu hawaha fatamanna 'ala Allah. Yang dikatakan orang yang cerdas, yang dikatakan orang yang kais, adalah orang yang selalu koreksi akan dirinya, koreksi akan dirinya sendiri, dan beramal untuk persiapan hari setelah mati. Dan yang dikatakan orang yang ajiz, orang yang bodoh, adalah orang yang di situ selalu mengikuti hawa nafsunya, selalu mengikuti kehendak hatinya, dan dia punya anggapan akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Maka di sini supaya kita pahami, hidup sekali ini harus kita tingkatkan tobat kita. Kita perbanyak tobat kita. Kita tingkatkan istighfar kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin umat, setiap harinya selalu beristighfar sebanyak 70 kali. Wallahi la astaghfirullah wa atubu ilaih. Aktsara fil yaumi aktsara 70 marrah. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah demi Allah, dalam sehari saya mengucapkan istighfar lebih dari 70 kali. Wa innila astaghfirullah mi'ata marrah fil yaum. Dan aku Nabi, di dalam sehari itu mengucapkan lebih dari 100 kali. Maka kita yang belum ada jaminan surga seperti yang dijaminkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita harus lebih meningkatkan kita, meningkatkan amalan kita, meningkatkan istighfar kita. Karena apa? Karena kalau kita mau bertobat, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah. At-taibu min dambi kaman la dambalah. Orang yang bertobat dari dosa adalah orang yang dosanya dihapus oleh Allah. Dia enggak punya dosa sama sekali. Maka kita harus banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak meminta ampun kepada Allah. Maka di sini, lewat doa-doa kita, setelah sholat wajib, sepertiga malam yang akhir, kita tingkatkan doa kita agar kita diampuni oleh Allah, agar tobat kita diterima oleh Allah. Bukan berarti tobat hanya untuk orang yang bersalah saja, tidak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu bertobat, selalu minta ampun pada Allah agar diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Maka dalam Al-Qur'an diterangkan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah senang terhadap orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang bersuci. Maka kita ingat, jangan sampai kita hidup sekali ini gagal gara-gara terpengaruh kemaksiatan, terpengaruh dari ibadah, terpengaruh dengan yang lahan-lahan. Ayo kita tingkatkan istighfar kita. Kita tingkatkan doa-doa kita. Kita tingkatkan taubat kita. Jangan sampai kita hidup sekali ini gagal, tidak bisa masuk ke dalam surganya Allah, tidak bisa masuk ke dalam jannahnya Allah. Maka kita ingatkan, tiap saat, tiap waktu,
kita usaha untuk banyak-banyak beristighfar, kita usahakan sebagai hamba-hamba yang terhindar dari berbagai macam dosa-dosa. Dulu diceritakan ada seseorang yang membunuh sebanyak 99 orang. Akhirnya bertanya pada seseorang, apakah saya masih bisa diampuni dosa-dosanya? Dia menjawab, oh tidak. Kamu gak akan bisa diampuni dosa-dosamu. Kamu pasti masuk ke dalam neraka. Akhirnya dia dibunuh. Setelah itu dia berjalan menuju tobatnya. Di tengah perjalanan dia meninggal. Akhirnya oleh malaikat jadi rebutan. Yang mencatat amal baik dan mencatat amal jelek saling berebut. Wah, ini bagian saya. Karena dia telah membunuh 100 orang. Yang satu, oh enggak. Ini bagian saya. Karena dia adalah orang yang mau bertaubat. Akhirnya oleh Allah ditanya, ada apa ini? Oh ini ya Allah, ini dia sudah membunuh banyak orang, membunuh 100 orang. Oh enggak ya Allah, ini bagian saya, dia sudah bertaubat. Sebenarnya secara hitungan menang yang kesalah tadi. Kurang lebih jarak 1 jengkal. Akhirnya oleh Allah dipindah, sehingga dia digolongkan orang-orang yang beristighfar. Orang-orang yang bertaubat, maka di sini, ayo, Allah akan menerima tobatnya hamba. Allah akan menerima tobatnya hamba. Selama tobatnya dia belum sampai sakaratul maut. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi malam yughir. Allah akan menerima tobatnya hamba selama tobatnya itu belum sakaratul maut. Selama tobatnya itu, selama nyawanya masih berada di dalam tenggorokan. Maka di sini ayo ditingkatkan tobat kita, moga-moga kita semua menjadi hamba Allah yang benar-benar bisa menjadi hamba-hamba yang bertobat dan beristighfar kepada Allah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan telah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk menunjukkan dukungan ke channel LDI TV. Dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan update video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.